Okay, what's up guys? Kembali lagi bersama vlogger kampung Kepoin You. Nah, kali ini kita masih ada di segmen My Study. Ayo belajar bareng-bareng. Okay, kali ini gua mau membahas tentang payung ya guys. Karena kan payung itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya saja untuk melindungi diri kita dari panasnya matahari dan juga derasnya air hujan ya guys. Nah, sedikit sejarah. Jadi, payung pertama kali ditemukan pada 4000 tahun yang lalu ya guys. Dan payung pertama didesain hanya untuk melindungi diri kita dari panas matahari saja guys. Karena payung pertama itu dibuat dari bahan kertas ya guys. Dan pada akhirnya bangsa Cina berhasil membuat payung yang bisa digunakan pada saat cuaca panas dan juga cuaca hujan ya guys. Di Indonesia sendiri payung, merek payung itu sangat banyak guys. Misalnya saja ada Fatico, ada juga Wallet, ada GRC, ada juga Nelayan Boat, ada kapal, dan lain-lain. Nah, terus bagaimana sih proses pembuatan payung? Oke, sebelum berlanjut, buat kalian yang ingin support channel ini, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update yang terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang ingin kasih saran dan juga kritik, silahkan komen saja di bawah. Dan jangan lupa kasih like dan juga share, oke? Jika sudah jelas, kita lanjut aja.